penangkapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional bermula dari informasi yang didapat dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Thailand Selatan melalui perairan Malaysia dan masuk ke Aceh. Kemudian kita menemukan dan melakukan penyitaan karena barang bukti sudah sempat disembunyikan di semak-semak di dua tempat, yaitu di Idi Raya dan di Pulau Bereh. Jumlah total keseluruhan 324 kg, hasil dari penangkapan pertama 100 kg, dan yang kedua 200 kg.